waktu itu pernah check up ke dokter, gula darahnya sampai 218. Yang sering dikeluhkan itu ya mah kayaknya. Kalau asam lambung udah naik itu pusing, mual, itu bisa 2 hari, 3 hari loh. Nama saya Sari, umur saya 43 tahun. Saya berprofesi sebagai instruktur line dance. Line dance itu kalau bahasa Indonesianya ya, itu berdansa secara berbaris. Kalau kita di Indonesia kayak poco-poco, dan itu biasanya dilakukan secara beramai-ramai gitu. Saya konsumsi M Ganik pertama kali di bulan Agustus, sampai dengan sekarang masih rutin mengkonsumsi M Ganik. Menurut saya yang Ganik tuh rasanya nggak enek ya, enak terus tidak terlalu manis. Waktu itu pernah check up ke dokter, gula darahnya sampai 218. Setelah check up, pola makan, pola hidup itu dia bisa atur dan sempat turun di 120. Tapi setelah itu bablas lagi ya. Kalau gejala aku suka dengar dari dia aja, kalau dia ngerasa gula darah dia naik ya, karena memang sebelum-sebelumnya maksudnya dia makan nggak dijaga gitu, nah itu pipis terus, sering pipis gitu. Itu dia udah warning tuh, ah, aku nih gula darahnya naik nih, terus pakai tes yang di tangan itu, iya nanti 180, 170, nanti dijaga lagi, turun lagi 140 gitu. Pas lapar biasanya malam nih, malam kan biasanya dia makannya sedikit karena memang sengaja menjaga. Kalau udah mau tidur tuh kayaknya masih lapar, saya suka kasih. Betul, mamanya di Bangka, umurnya 65 tahun. Mama tuh keluhannya penyakit mah ya. Jadi kalau dari dulu itu setiap bangun tidur itu dia pasti carinya makan karena mungkin lapar ya, Maya. Terus memang nggak boleh telat makan kan. Kalau telat makan sedikit aja pasti asam lambung naik tuh udah nggak enak kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari dulu kalau aku lihat kadang-kadang cuma nasi putih aja tuh, nasi putih sama kecap. Yang penting perutnya diisi dulu. Begitu kenal M Ganik ini aku coba, kan itu kan praktis ya, tinggal seduh aja. Dan dia coba ya bisa minum. Rasanya juga nggak ada masalah, terus di perutnya juga nggak ada masalah. Kemarin pernah coba semacam sereal gitu, begitu diminum sih enak gitu ya, tapi selang berapa lama adalah kayak rasa kembung gitu. Jadi begitu minum si sereal itu kan minum enak, tapi berapa lama kemudian gitu kan, maksudnya berarti kembung kan. Mungkin ya aku rasa sih nggak cocok. Kalau M Ganik aku tanya gimana mah, enak, dia bilang maksudnya di perut nggak ada masalah. Yang sering dikeluhkan itu ya mah kayaknya. Kalau asam lambung udah naik itu pusing, mual, itu bisa 2 hari, 3 hari loh. Salah makan sedikit pedes, asem, itu udah nggak bisa. Penting dong ya, aduh nanti jadi sedih. Namanya punya orang tua tinggal satu ya, kebetulan saya mertua juga udah nggak ada dua-duanya. Oh, jadi nangis. Gara-gara Mbak Nurul nih bilang baper-baper, jadi baper beneran. Oh, Mbak Nurul nih. Oh enggak ya. Iya. Iya, aku suka kalau pasang status atau apa ya, ibu cantik atau ibu sehat, lebih sering begitu sih ya. Aku kemarin mama aku ulang tahunnya sengaja dia telepon. Sari, aku gak usah dikasih kado ya, tapi nanti kamu bikin video terus kata-kata taruh di Facebook terus tag aku. Iya, aku terus kebetulan kan aku perempuan satu-satunya, jadi mantunya disuruh gituin semua, suruh bikin video yang ada foto dia gitulah. Mama ya, iya mak ya. Assalamualaikum ibu cantik. Tengah ngapain ma? Santai. Sudah masak belum? Lah, tapi beli tadi ya, beli telur. Iyalah, kalau habis tahu.
Kalau bisa masak, masak. Kalau sempat masak, masak. Kalau enggak, beli. Sehat, Ma? Alhamdulillah. Ini Ibu gimana ceritanya? Ibu minum M Garnic? Rasanya bagaimana, Bu? Enak sih. Enak apa enak, Bu? Ya sih, enak. Enak kan apa? Enggak begitu manis. Saya kan suka enggak suka manis-manis. Ibu enggak suka manis-manis ya karena Ibu udah manis mungkin ya, Bu, ya? Sama kita juga. Biasanya Mama minumnya pagi apa malam? Untuk pengganti sarapan ya. Cocok sih, biasanya kan sakit mana ada cocok sama makan. Alhamdulillah. Enggak ada masalah perut, Dok. Tapi habis itu kan pagi untuk sarapan. Terus menjelang makan siang tuh agak lapar dah. Iya betul. Nanti siang makan lagi. Siang makan. Iya. Berarti minumnya sehari sekali. Sehari pagi. Oh. Besok-besok harus dua kali, Bu. Malam juga minum. Iya. Nanti saya kirim yang banyak ya, Bu. Mirip ya? Awet muda loh. Alhamdulillah. Baiklah Ibu. Aku gemuk ya? Masya Allah sih dibilang gemuk. Orang-orang bilang saya lang. Ini agak jauh lah Ma tuh. Tengok, enggak kan? Oke lah Ma, kalau itu telepon lagi yuk. Sehat ya Ma, dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Padahal ulang tahun aku udah lewat loh. Oh ini loh satu bulan resolusi gula darah dari M Garnic. Kita buka ya, isinya apa ya? Terima kasih ya M Garnic sudah mewujudkan program satu bulan resolusi gula darah ini. Mudah-mudahan visinya dalam membantu lebih banyak orang dalam menurunkan gula darah tinggi secara alaminya bisa terlaksana dengan baik ya. Dan lebih banyak orang lagi yang bisa benar-benar terbantu dengan produk M Garnic. M Garnic Multigrain yang alami lebih baik.